Okay, alright gang. Okay, sekarang aku berada di tali air. So hari ni aku punya misi adalah memancing kalampam. Kasih racun sikit. Ikan seluang ni kelompok ni. Banyak ikan seluang ni bro. Kelampam tak nampak pun. Baru try. Baru main. Tadi umpan tak okey. Saya tak reti buat umpan depung yang asyik pecah. Pakai pelet. Pakai pelet je. Kami semua pakai pelet lah. Pelet macam mana? Pelet E8 tu. Pelet RM2 tu. Beli kedai mancing lah. Beli kedai mancing. Sedap. Kedai pancing tak ada. Kedai pancing pun ada terkena. Kena. Alhamdulillah. Kena dah saiz. Walaupun tak besar tapi boleh lah. Tahu ni. Boleh lah. Boleh makan lah. Oh, alhamdulillah 2 ekor. Kan kedua untuk ditapau. Ikut ketiga lah tapi satu sikit ingat. Aduh, aku rasa dia lagi mudah lah guna rod puyuh lah. Sebab rod ni susah nak sentak payah. Sini dah banyak ni ikan kacau ni. Lagi sekali, kalau tak ada lah kita ubah tempat lah. Cuaca pun nak hujan lah ni. Oh, sak. Alhamdulillah. Hai. Ni macam udang juga lah. Kita cakap nak pindah baru dia datang. Dia macam udang juga bro. Udang kalau cakap nak pindah mesti dia makan. Ikan ni pun sama juga aku rasa. Curut-curut. Ini dia. Apa ni lampam curut. Ambil je lah. Cuaca sudah mahu hujan. Lepas kita mengair. Kenapa dulu daripada tadi? Saiz idaman. Lampam saiz idaman. Dua ekor dah lampam saiz idaman tu. Oh, berbaloi berdatang sini bro. Dapat besar. Dapat besar abang hang macam ni. Berbaloi.
So yang ada saiz sekarang ni 3 ekor. Kuat gila dalam ni. Sai. Nampak besar. Saya lampang yang darah-darah. Nak balas toman ke orang lampang ni? Sudah 4 ekor. Oh, yang ni paling besar ni. Oi. Okay bro, ni hasil kita untuk hari ini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekor. Ni yang paling besar lah. So antara 3 ni, ini yang paling besar ni. Lebih kurang je. Besar dapat tangan. Alright. Okay bro, jumpa lagi bro.